kembali lagi dengan aku dan teman aku ini, ada teman baru di sini. Hai guys. Namanya adalah kenalin aku Remo. Remo. Instagramnya bisa deh @remontara. @remontara ya. Nah, di sini sekarang ini Remo mau ngajak aku untuk nge-react MV-nya siapa? MV-nya yang lagi viral sekarang pasti pada tahu ya. Jadi Lesti. Lesti. Jadi kan kemarin tuh aku nontonnya Lesti sama Raisa ya. Nah, dari situ kayak keinget gitu loh, karena aku juga tahu Lesti, cuman enggak pernah ngulik lagu-lagunya Lesti gitu guys. Dan di situ kan aku kaget banget, lagunya Lesti itu enggak sedangdut itu gitu. Padahal lagunya Lesti itu ada biasanya ada banyak popnya, terus Melayunya, nggak yang pure dangdut semuanya. Iya. Nah di sini tuh Remo yang akan nge-guide aku untuk gimana sih lagunya Lesti, karena ini adalah fansnya Dede Lesti. Ya fansnya Lesti. Udah ngikutin Dede Lesti dari 2014 guys. Berarti itu dari awal ikut. Dari awal ikut dangdut Academy. Wow. Dan di sini karena udah di-guide kayaknya gak usah perlu takut lagi ya untuk salah ngomong aku di sini ya. Nah, di sini yang pertama adalah lagunya yang berjudul Tirani. Tirani ini lagu apa artinya, kayak apa nih? Lupa sih ya, Tirani. Apa ya artinya? Oke, lupa. Ntar kita langsung aja denger kali ya lagunya untuk Lesti Tirani. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys. Aku kasih kalian 3 detik untuk subscribe. 3, 2, 1. Kenapa kamu subscribe sih? Karena subscribe itu gratis guys. Dan juga, bagi kalian yang ingin nonton video lainnya, MV reaction lainnya, kalian bisa aja langsung ke channel aku. Klik aja di videonya, di situ banyak banget MV reaction yang aku buat. Terutama untuk K-pop dan juga J-pop. Terutama 48 groups. Oke guys, kita langsung aja untuk nonton ini MV-nya Lesti Tirani ini yang tahun 2020, 1 Februari ini sebelum Covid ya, sebelum Covid. Dan penontonnya udah 36 juta. Keren banget. Keren banget sih. Mesti kayak gue jarang banget ngeliat penyanyi dangdut gitu penontonnya sebanyak itu ya gitu. Tapi emang Lesti ini juga kan emang fansnya tuh banyak banget sih. Bukan dari kalangan remaja aja, bahkan emak-emak itu pun lo harus berantem sama emak lo ya tentang Lesti ini kayak gini. Dan kita langsung aja tuh nonton dan denger lagunya, karena aku belum pernah denger lagunya. Sama sekali belum pernah denger lagunya. Lesti Tirani. Itu kan awal-awalnya Melayu banget. Iya, ada campuran-campuran Melayu. Nanti ada dangdut klasiknya juga. Dangdut klasik tuh gimana dulu? Nanti ada. Ya rumah siapa nih? Rumah Indosiar. Indosiar banget ya. Iya sih. Ini lagi sedih ya? Iya, sedih. Ini Melayu banget sih. Cantik banget ya. Cantik sih. Suaranya itu loh yang buat pertama kali untuk aku mau cari tahu tentang dia tuh, pertama kali itu yang tahu dia itu karena suaranya dia. Menggelegar dia tuh suaranya. Bagus banget. Bagus banget ya. Ini siapa? Ini siapa nih? Cerita ini. Pacarnya. Ini lebih ke vokal itu ya, maksudnya dia tuh lebih ke bener-bener vokalnya itu. Ditonjolin paling menonjol itu vokalnya dia. Sama dia tuh emang ratunya penjuaan, katanya kalau orang Indosiar ngomongnya tuh ratu penjuaan. Dari suaranya sih, penjuaannya dia. Oh dia nih ya, masa lalu. Hmm.
Jadi lagu ini tuh kemarin kok dikait-kaitkan sama kasus yang baru ini gitu ceritanya. Nanti lihat deh kelanjutannya. Mirip gitu sama kasusnya. Ya. Ini setnya cuma di rumah aja. Emang mau khusus apa ya untuk mendapatkan feel-nya kalau apa kalau tentang dia sama pacarnya gitu loh, sering di rumah berarti. Foto-foto lama kenal aku semuanya di balik senyum itu. Soalnya lagi pusing kerjaan dia. Dia kayak komposter gitu sih. Yang aku tampak sih, komposter lagu gitu. Tapi dia selingkuh. Nah itu dalam kan lagu ini tuh dikaitkan sama lagu yang dibikin. Tapi sebenarnya kenyataan gitu. Pasti tahu gitu kayak mau yang gini. Terjadi kehidupannya dia. Ketahuan. Terus dia apa? Yang selingkuh yang galak ya? Yes. Oh, dia nyambung ke awal yang tadi. Ini kan tadi scene awalnya. Tapi ekspresi dia emang dapet banget sih. Dia kalau main film dia udah pernah main film. Oh, dia pernah main film. Banyak FTV-nya dia di Indosiar juga. Musiknya ya, musiknya kan. Ini ngingetin aku waktu kecil sih. Aku sering denger lagu-lagu dengan musik-musik yang kayak gini sebenarnya. Lagu apa tuh? Maksudnya lagu-lagu dangdut gitu. Gua waktu kecil itu sering didengerin lagu dangdut tetangga-tetangga gua. Jadi kalau lagu dangdut yang gua dengerin juga kayak lagunya Lesti itu enggak asing buat gua. Nah ini baru dance klasik kok. Iya. Bilangnya tirani. Coba deh nanti kita cari kapan tirani. Aku juga lupa soalnya. Terus dari awal dia sampai akhir ekspresi dia sedihnya itu kayaknya benar konsisten gitu, gitu loh. Terima kasih.
Cantik banget. Ini tanggapan nih. Apanya enggak udah selesai? Oh, udah selesai. Oke ya guys, itu ya untuk lagu Tirani ya. Ini di sini cerita mirip ya. Iya, makanya kan banyak ngomong bisa dikaitin sama lagu kisahnya yang sekarang gitu. Jadi lagu ini tuh bisa jadi kenyataan gitu loh dibuatnya. Tapi kan waktu 2020 dia emang udah kalah. 2020 masih dekat sama ini salah satu mantannya dia juga si Rizky juga namanya gitu. Kira kayak dia nyiptain lagu ini waktu karena kejadian sekarang gitu loh, maksudnya kayak apa sih, makanya dia nyiptain lagu ini karena kejadian itu ya. Tapi kan itu kan emang maksudnya ini kan masa lalu tuh ya, gitu ekonominya yang mungkin disambungin adalah ya. Lagu bisa jadi kenyataan. Iya, lagu bisa jadi kenyataan kayak gitu. Wah, untuk musik-musiknya sih yang gue di sini ya, apa yang buat gue nostalgia aja sih untuk waktu kecil, karena gue sering banget, bener-bener sering banget untuk denger lagu ini hampir tiap hari malah. Untuk maksudnya kayak lagu dengan musik-musik yang kayak gini, dengan musik-musik kayak musik-musik Melayu lah, musik-musik dangdut lah, itu hampir tiap hari gue dengerin guys waktu kecil. Jadi buat gue, karena ini baru juga baru denger lagunya Lesti ya, jadi enggak bukan asing lagi buat gue gitu untuk musik-musiknya dia. Bukan karena kan kalau misalnya awal-awal aku denger lagu baru itu pasti kan kayak aneh banget gitu kan di telinga gitu kan, tapi lagunya Lesti tuh nggak aneh di telinga gue. Mungkin karena emang Indonesia banget gitu loh lagunya dia gitu, dia bener-bener bawanya Indonesia banget, jadinya di telinga orang juga nggak yang aneh gitu. Enak easy listening gitu ya. Musik-musiknya sih gua lebih suka musiknya, perpaduan musiknya itu loh enak kan ya. Oke guys, itu ya guys ya untuk reaction kita di MV-nya Lesti yang judulnya Tirani gitu ya. Terima kasih tuh kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share ke teman kalian yang suka teman-teman ditonton. Dan juga follow aja kalau misalnya kalian ada yang tertarik mungkin ya, ini masih jomblo nih. Dan kalau misalnya kalian mau cari reaction tentang Lesti yang lain juga, kalian bisa langsung klik playlist di atas. Aku akan buatin playlist untuk Lesti, karena kalau misalnya nanti aku react lagu-lagu Lesti, aku bakal bawa dia lagi. Terima kasih guys, bye.